Ini kira-kira teman-teman penampakannya sangat mudah dan praktis, efisien, murah meriah. Nah, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan daripada nanti ambruk terterpa angin. Alhamdulillah ada teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, setelur semua di channel Din Sinau. Berjumpa lagi di channel Din Sinau. Semoga kabar pemirsa semua dalam keadaan selamat, sehat, waras, berdigras, bisa tuku beras teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja di kesempatan video kali Din Sinau mau sharing lagi menyangga pohon pisang yang mau roboh teman-teman. Nah, kali ini menggunakan pakah seperti ketapel teman-teman, seperti ketapel, tapi ini bukan untuk ketapel, untuk menyangga. Nah, seperti ini sudah dibuat bentuk seperti ini teman. Kita pilih batang pohon yang berbentuk seperti pakah ketapel. Nah, oke, ini dibuat seperti ini teman. Fungsinya ini untuk penyangganya, batang yang panjang menggunakan bambu teman-teman. Nah, ini dibuat seperti ini, dan ini seperti disunat seperti ini teman-teman. Fungsinya ini biar menahan dua dobel teman-teman, seperti ini, seperti ini penampakannya. Untuk ujung pakannya menyangga di ruas bambu, dan yang seperti di sunat seperti ini menyangga dobel di ujung bambu teman-teman, seperti ini penampakannya. Nah, seperti kira-kira teman-teman ini. Nah, dobel safety teman di ruas dan di ujung bambu. Nah, sekarang kita praktek teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, dan ini teman, untuk bagian batang yang panjang untuk menyangga bagian bawah sebaiknya kita sedikit runcingkan seperti ini teman-teman. Fungsinya agar sedikit menancap di tanah agar tidak mudah goyang di batang penyangganya. Oke, langsung saja teman-teman, let's go. Dan ini teman-teman, pohon pisang yang agak miring akan kita sanggah. Oke, langsung saja kita praktek menyangga. Let's go. Oke, kita mulai teman-teman. Kita cari posisi yang tepat untuk menyangganya. Kita paskan dulu bagian pakah kepada pas tandahan pisangnya seperti ini. Lalu kita mencari tumpuan yang tepat agar lebih kokoh dan stabil, dan kita bisa mendorongnya sedikit, menekan agar mendapatkan tumpuan yang lebih maksimal. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman gambarannya. Oke, sekarang kita lihat hasil sinau menyangganya teman-teman. Seperti ini kira-kira teman-teman penampakannya, sangat mudah dan praktis, efisien, murah meriah. Nah, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan daripada nanti ambruk terterpa angin. Oke, sedulur. Oke, baik teman-teman, demikianlah tadi sharing penyangga pohon pisang yang mau roboh. Mudah-mudahan video sharing kali ini, walaupun tidak seberapa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, akhir kata dari saya Din Sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Matur suwun para sedulur. Maknyus.